Transferring all preferences from home interface. Systems are now fully operational. Importing all preferences from home. Sahabat bagi-bagi, negeri tirai bambu dikabarkan kembali berulah di Laut China Selatan. Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah Tiongkok telah melayangkan protes pada Indonesia menyoal pengeboran migas di Natuna, dan menanggapi hal itu, TNI AL kini memperkuat kehadirannya di perairan sekitar proyek migas tersebut. Karena ini, sepertinya kita patut bersyukur, sebab dengan penjagaan yang ketat oleh TNI AL, kapal-kapal China tidak berani masuk ke perairan Indonesia, bos. Sobat sekalian, dengan kehadiran unsur-unsur TNI AL di Natuna nyatanya membuat China pindah haluan ke negara tetangga. Admin tak asal bicara ya, sebab berita terbarunya, 3 kapal Coast Guard China dilaporkan berada di perairan Malaysia. 3 kapal penjaga pantai China diidentifikasi sebagai Haijing 5402, 5103 dan 5102 yang menurut pengamat bermanuver di zona ekonomi eksklusif milik Malaysia tidak jauh dari Bintulu. Namun versi lain menyebut bahwa 3 kapal itu justru berada di sekitar Beting Patinggi Ali, yang mana sudah jelas tujuan mereka tentu saja untuk mengganggu eksplorasi migas perusahaan Malaysia. Bisa diamatikan, sebelumnya Indonesia, dan kini Malaysia, tidak menutup kemungkinan kapal-kapal China itu juga akan kembali ke Indonesia jika penjagaan di Natuna tidak diperketat. Sobat bagi-bagi, hal ini sebetulnya adalah modus operasi China yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Di mana China akan mengirimkan kapal penjaga pantainya untuk mengganggu kegiatan eksplorasi migas di perairan yang masuk dalam peta Nine Dash Line. Dikutip dari sumber berita Malaysia, Defense Security Asia, perairan ZEE Malaysia tempat 3 kapal penjaga pantai China itu memang berada di peta Nine Dash Line yang diklaim Beijing sebagai miliknya. Yang mana Beting Patinggi Ali hanya terletak sekitar 80 mil laut dari Bintulu, sedangkan posisinya dari Miri sekitar 100 mil laut. Lalu sahabat bagi-bagi, menyoal penyusupan kapal penjaga pantai dan kapal milik China, sebetulnya terakhir kali terdengar pada tanggal 24 September lalu, bahkan serangan kapal China itu terjadi sehari setelah Royal Malaysian Air Force dan Amerika Serikat menggelar latihan bersama di Selat Malaka. Setelah memasuki perairan Malaysia, kapal penjaga pantai China juga terdeteksi memantau aktivitas yang dilakukan oleh kapal yang beroperasi di lepas pantai Sarawak. Tindakan terbaru itu membuktikan bahwa China kini meningkatkan gangguan operasi kegiatan eksplorasi migas oleh perusahaan negara di perairan ZEE Malaysia, terutama di lepas pantai Sabah dan Sarawak. Agresi kapal-kapal milik China pada September telah memuat Malaysia meminta Duta Besar China untuk memprotes tindakan tersebut dan mengirimkan nota diplomatik atas tindakan Tiongkok. Nah lantas pertanyaannya, apakah kejadian kali ini juga akan mengantarkan Malaysia untuk kembali protes, atau kali ini Malaysia memilih bungkam saja? Karena sampai berita ini beredar, pihak Malaysia pun sepertinya belum mengambil tindakan sama sekali. Jadi bagaimana, apakah kiranya negara-negara ASEAN ini harus bekerja sama, misal saja melakukan patroli maritim atau semacamnya? Silakan berikan tanggapan kalian di bawah. Wassalam.
INBC.